Putusnya jembatan akibat banjir lahar Semeru di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, membuat sejumlah warga di Lumajang membangun jembatan darurat dari bambu. Warga secara swadaya membangun jembatan darurat dari bambu di Desa Klopo Sawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang. Hal tersebut dilakukan warga karena jembatan penghubung Desa Klopo Sawit dengan Desa Tumpeng, Kecamatan Candipuro, runtuh. Menurut warga, mereka sejak dua hari ini bergotong royong mengumpulkan bahan-bahan jembatan dari bambu dan tali agar bisa membangun jembatan. Pasalnya jembatan yang ada di desanya sangat krusial. Nah, karena jembatan besar ini putus ya. Akhirnya warga sini sama-sama guyup untuk membuat jembatan dari bambu karena banyak yang membutuhkan. Butuhkan ya. Ini penghubung antar mana ini, Pak? Antar kecamatan. Antar kecamatan ya? Ya, antar kecamatan. Sementara itu pengungsi di korban lahar saat ini sebagian kembali ke rumah saat siang hari dan kembali ke pengungsian pada malam hari. Hal tersebut lantaran pembangunan tanggul sungai masih dalam proses pengerjaan. Yongki Nugroho, CTV.